Apa nih yang paling bucin? Yang paling bucin? Kayaknya aku, tapi dia bilang dia. Kamera bang, digantungin. Iya, 2 hari digantungin dan akhirnya diterima, alhamdulillah. Friend, nampun lu friend, gue udah pakai kamera. Patrick tadi sempat bareng sama Haji mungkin. Apa? Friend yang hadirin film. Oh tadi filmnya mantap, seru banget. Buat teman-teman kayaknya seru banget kalau kalian nonton filmnya bareng keluarga, bareng teman-teman kalian, bahkan sama pacar kalian. Tadi sempat nonton gimana filmnya mungkin? Filmnya seru banget, menghibur, terus ringan, dan bisa nonton 2 kali, 3 kali kayaknya lumayan seru ya. Gimana? Tadi bareng sama Puji, mungkin seperti apa? Tadi kita baru berangkat dari Bali. Kung, mundur dikit. Kita dari Bali, karena ada pekerjaan, langsung kesini. Kiri dong, dikit. Jam 7, sampai sini, dan jam 8 langsung nonton filmnya. Jadi agak-agak capek, jadi mata saya agak capek, maaf ya teman-teman. Jadi hubungannya udah official nih mas. Insya Allah doain aja yang terbaik ke depannya. Gimana akhirnya? Jadi akhirnya. Dari kapan sih bang? Dari kapan sih itu? Dari tanggal 29. 29 apa nih? 29 Januari. 29 Januari. Pas ulang tahun aku. Mas Torik katanya Fuji ngambek gara-gara Mas Torik ada komunikasi sama mantan. Enggak ada komunikasi sama mantan. Jadi sekarang udah selalu bareng ya setiap kesempatan ya bang. Kita bisa mungkin kalau bisa kerja bareng, kalau bisa punya pasangan bisa saling support. Maksudnya kayak kita sebelum punya pasangan aja tuh bisa berdiri. Bekerja keras gitu, jangan sampai kalau misalnya punya pasangan malah jadi kayak lebih lambat, lebih slow semuanya dan yang lainnya. Jadi kayak kalau ada pasangan yang tadi kita ngangkat meja sendiri bisa angkat meja berdua gitu, biar lebih ringan. Tapi sekarang udah yakin PDKT-nya kayak gimana sih mas? Tapi sekarang semenjak jadian jadi makin sering ketemu, jadi makin bucin juga gak sih kelihatnya? Iya deh kayaknya. Siapa nih yang paling bucin? Yang paling bucin? Kayaknya aku, tapi dia bilang dia. Kamera bang, ada apa bang? Iya 2 hari digantungin dan akhirnya diterima, alhamdulillah. Ya prosesnya lama gak sih bang? PDKT-nya sempat ditolak dulu ya? PDKT-nya sebulan itu lama gak ya? Sebulan. Enggak, kayaknya gak terlalu lama. Bener sempat ditolak bang? Bener. Berapa kali mungkin? Sekali. Tapi ada target. Gak ditolak sih, dia bilang. Lebih digantung ya? Digantung, tapi kayaknya dia ngeprank buat ulang tahun. Apa yang suka dari seorang Fujik sosoknya? Sosoknya... Ini aku udah sering ngomong di wawancara-wawancara sebelumnya, tapi kayak... dia tuh beda. Dia beda dari perempuan lain, dia... original, dia nggak harus menjadi orang lain, dia menjadi dirinya sendiri dan apa ya, setiap hari aku tahu hal baru dari sifat dia, terus kayak aku mengenal sifat dia yang baru dan makin suka gitu. Bedanya tuh gimana? Yakin. Nikah juga enggak, Pak? Rencana mau nikah. Terlalu cepat untuk menilai nikah atau enggaknya, tapi doain yang terbaik. Makasih teman-teman yang udah doain kita yang terbaik. Makasih supportnya semuanya. Harapan itu support dari keluarganya Puji, bagaimana harapan bang harapan bang aja gitu belum pakai teman-teman media maaf ya kita maaf untuk mas